Jangan Menangis Cinta episode 40 part 1. Di episode kali ini, akhirnya Mama Haris meninggal juga. Mama Haris meninggal selepas beberapa lama Mama Haris tenat. Papa Haris tak mampu menahan rasa sedih. Siah pergi juga tinggal ke abang. Tak ada lagi orang nak jaga abang. Siah, Ziah isteri yang baik. Sampai sakit pun tetap jaga makan minum abang. Ziah mengalah dalam segala hal. Ziah berkorban untuk abang. Ziah telan semuanya. Sampaikan Ziah sanggup berkongsi kasih sayang masa hari abang nikah dengan Ina. Abang tahu hati Ziah remuk. Ziah kecewa, tapi Ziah masih boleh tersenyum pada abang. Ziah masih boleh ucap tahniah pada abang. Ya Allah, mulianya hati isteri aku. Berilah ganjaran syurga buatnya, ya Allah. Macam manalah abang nak lalui hidup ni tanpa Ziah? Macam mana abang nak jadi kuat, Ziah? Esok-esok, Datuk Si Zafar menangis. Nek Tok juga menangis. Dia meluahkan rasa kesalnya. Dan Nek Tok juga tiba-tiba longlai. Zafran segera memaut. Nek Tok dipapah ke atas sofa. Haris mendekati mamanya. Air mata sedari tadi tak mampu berhenti. Mama, Riz tak pernah salahkan Mama atas apa yang terjadi dalam hidup Riz. Riz bangga sekurang-kurangnya Riz dapat bahagiakan Mama. Mama, jangan sedih. Mama jangan salahkan diri sendiri. Mungkin Riz belum jumpa lagi pasangan yang boleh bahagiakan Riz. Tapi kasih sayang Mama dah berlebih dari segalanya. Mama bersemadilah dengan tenang. Riz akan sentiasa doakan Mama. Riz sayang Mama. Wah, Haris lagi sambil dia mencium dahi mamanya. Mama Zafran pula mendekati mayat itu. Kak, Ina banyak dosa dengan kak. Macam-macam Ina buat nak pisahkan kak dengan abang. Ina rebut kasih sayang Mama. Ina buruk ke akak. Ina tak nak Mama sayang akak. Tapi akak tak pernah salahkan Ina. Akak tetap layan Ina dengan baik. Manusia apa Ina ni kak, sampai tergamak hancurkan hidup akak. Dan Ina tak sempat nak minta maaf dengan akak. Sepatutnya Ina yang pergi kak. Ina jahat. Bukan orang baik-baik yang macam akak. Tapi Ina janji kak, Ina akan galas tugas akak. Ina akan jaga Mama, jaga abang, jaga anak-anak dan cucu-cucu kita kak. Dalam sedu-sedan, Mama Zafran mengelap air mata. Kemudian perlahan-lahan dia mencium dahi dan jenazah. Riana juga mendekati jenazah itu.